International Diabetes Federation dan WHO dicanangkan pertama itu di 1991. Kenapa dipilih tanggal 14 November? Itu hari lahirnya penemu insulin, yaitu Pak Frederick Banting. Nah, beliau ini penemu insulin. Jadi kita semua tahu kalau yang persadia kapuas nih sudah ngerti insulin tuh kenapa kok perlu gitu ya. Nah, kenapa kita jadi DM? Karena kita kekurangan insulin. Itu sekilas tentang kenapa tanggal 14 dan kenapa diperingati terus gitu. Diabetes itu situasinya di dunia ini sekarang secara global tidak pernah turun. Dari tahun ke tahun trennya naik terus. Ternyata hal ini sama dengan di Indonesia. Di Indonesia juga tiap tahun tidak pernah turun. Tambah lama tambah naik. Nah, kenapa? Gitu ya. Dan kalau dulu waktu kuliah katanya diabetes ini penyakitnya orang kaya gitu ya. Tapi ternyata enggak juga. Ternyata di pedesaan juga banyak kasusnya gitu. Di Indonesia trennya tidak pernah turun, semakin hari semakin naik. Kemudian ketemu terus. Dan ada yang termuda sekitar 15 tahun sudah ada, itu bukan diabetes yang tipe 1 ya, tapi sudah tipe 2. Jadi tidak dibawa sejak lahir. Itu sudah trennya seperti itu. Kemudian perempuan lebih banyak. Nah, kenapa gitu ya? Nanti kita lihat. Kenapa kok perempuan itu lebih banyak dibandingkan pria yang menyandang diabetes? Kita tidak sebut orang DM itu sebagai penderita ya, kita sudah harusnya kita hapus sebagai kata-kata penderita diabetes itu kita hapus, tapi penyandang. Orang DM itu tidak boleh menderita ya, tapi harus menjadi pintar. Kemudian tema keluarga juga harus turut beserta membantu orang-orang yang diabetes. Tambah lama tambah turun ya Pak ya. Tak perhatikan Pak. Terima kasih Pak. Nah, jadi kalau di dalam satu keluarga ada yang penyandang diabetes atau diabetisi, keluarga yang lain harus support gitu ya. Itu tujuannya supaya kadar gulanya terkontrol. Karena kalau kadar gula tidak terkontrol, ruginya semua orang. Tidak diri sendiri, tapi semuanya. Kemudian, nanti ada sedikit kuis. Kuis dadaan gitu ya. Di Indonesia, itu terbanyak itu masih di DKI. Karena penduduknya memang paling banyak. Dan yang sedikit itu di NTT gitu. Karena mereka makannya masih tidak seperti kita di sini ya, junk foodnya banyak. Tapi mereka masih organik banyak. Nah, sekarang yang kapan kita disebut sebagai penyandang DM? Ini coba dengerin baik-baik ya, para diabetisi, karena ini nanti ada kuis. Kuis sedikit, kadonya kecil-kecil. Kapan kita disebut penyandang DM? Bila kadar gula darah puasa kita lebih dari 126. Puasa dalam hal ini tidak ada asupan karbohidrat. Minum boleh, tapi tidak manis. Minimal 8-10 jam. Jadi bukan puasa ibadah, tetapi puasa kurangi asupan atau tidak ada asupan kalori. Kemudian bila kita dapatkan kadar gula darah puasa kita
sorry, 2 jam setelah makan, sebenarnya bukan 2 jam setelah makan, tetapi 2 jam setelah mengkonsumsi 75 gram glukosa gitu ya. Dihitung 2 jam kemudian dicek lagi darahnya, kalau didapati lebih dari 200 atau gula darah sewaktunya lebih dari 200 dan ada gejala klasik, misalnya kok berat badannya tak turun tanpa sebab yang jelas, misalnya kok saya ini tambah turun ya berat badan saya, padahal saya tidak diet gitu, atau ada gatal-gatal, saya ini tidak ada alergi tapi kok gatal-gatal, atau saya kok lapar terus ya, saya kok mau makan terus, loh saya kok haus terus, loh saya kok sering kencing. Nah itu dicek aja, atau HbA1c-nya di atas 6,5 itu dari perkeni ya. Kalau dari ada masih kurang dari 7. Itu yang dikatakan sebagai penyandang DM ya. Kemudian yang jadi masalah itu apa sih kalau orang kena kencing manis, itu masalahnya apa gitu? Masalahnya adalah bila kadar gula darahnya tidak terkontrol akan timbul komplikasi. Komplikasi yang terbanyak adalah neuropati. Neuropati itu kalau orang datang misalnya, kenapa ya tangan kaki saya kok kesemutan-kesemutan gitu. Nah itu namanya neuropati, gangguan di sarafnya. Bila itu terjadi di kaki, mati rasa, mudah luka. Kalau lukanya tidak dirawat dengan baik, akan bisa timbul infeksi, lama-lama diamputasi. Nah, kalau sudah amputasi, yang rugi diri sendiri, keluarga, pemerintah juga. Loh, pemerintah di mana? Biayanya. Ya. Kemudian, yang berikutnya adalah gagal ginjal. Gagal ginjal ini siapa mau cuci darah terus-menerus? Nggak mau toh, nggak nyaman gitu. Kemudian yang ketiga retinopati, buta ya, kok lama-lama mata saya tambah kabur ya, lama-lama nggak lihat, buta. Itu komplikasinya. Siapa orang yang mau buta ya? Nggak mau toh ya. Kontrol gula darahnya. Kemudian stroke, penyakit jantung koroner, ujung-ujungnya mati. Tapi memang kita beragama, mati itu urusan Tuhan, tapi sehat itu urusan kita, gitu ya. Kemudian, ini kerpeannya. Nah, yang penting adalah mengendalikan kadar gula darah. Pemerintah itu sudah sangat-sangat luar biasa perhatiannya terhadap penyakit ini. Di 2018 itu pemerintah, Kementerian Kesehatan sudah membentuk 13.500 pos pembinaan terpadu atau pos bindu. Ya, sudah banyak sekali itu se-Indonesia, 13.500. Untuk memudahkan akses warga melakukan deteksi dini tentang penyakit DM ini. Selain itu, Menteri Kesehatan menghimbau masyarakat untuk melakukan aksi cerdik. Aksi cerdik, kata-kata ini cukup unik ya. Yaitu satu, cek kesehatannya. Ya. Kalau ke pos bindu harus rajin-rajin untuk dicek kesehatannya, tensinya, berat badannya, gitu ya. Kemudian gula darahnya, kolesterolnya, gitu. Karena biasanya DM ini tidak berdiri sendiri, tapi dia merembet-merembet, ikut-ikut temannya. Kolesterol tinggi lah, trigliserid tinggi lah, gitu ya. Semua ikut-ikutan. Kemudian yang enyahkan asap rokok. Kalau ada yang masih merokok, nah, Anda memiliki risiko jauh lebih tinggi untuk dapat stroke, dapat jantung koroner, gitu ya. Jangan merokok. Saya tidak mengatakan kurangi rokoknya gitu ya, tapi strik sekarang berhenti merokoknya gitu.
Gimana caranya? Lah kalau Anda puasa kan enggak merokok toh? Nah, bisa. Jadi intinya pasti bisa berhenti merokok. Kemudian rajin. R-nya itu rajin. Rajin apa? Rajin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Kalau dulu kok enggak ada orang di desa itu yang kencing manis ya kan. Karena kalau ke sawah jalan kaki. Kalau sekarang naik motor. Gitu ya. Kalau dulu naik turun tangga, sekarang ada eskalator, ada lift gitu. Bahkan kalau di bandara ada eskalatornya lurus aja gitu. Yang tinggal berdiri sudah nyampe di ujung sana gitu ya. Kurang jalannya. Jadi banyak-banyak berjalan. Kemudian, nah, sapu-sapu rumah, bersih-bersih rumah, sapu, ngepel, itu juga aktivitas fisik. Sekarang nggak ada lagi ya. Mungkin sudah mbaknya disuruh mengerjakan. Itu ya, 30 menit aja, 30 menit tiap hari. Atau kalau nggak ada waktu, seminggu 150, tapi tidak di full 150 sehari gitu ya, nggak bisa juga. Gitu. Kemudian dietnya. Harus seimbang, mengkonsumsi makanan sehat, mengurangi asupan gula, jangan dikit-dikit manis gitu ya. Lihat istri atau lihat suami, semua sudah manis-manis kok itu. Atau makanan atau minuman yang berkarbonasi, sukanya itu Sprite, Fanta, Coca-Cola gitu ya. Kalau hari raya, Natalan, sediaannya itu, diganti sekarang, air mineral saja. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup. Apalagi kita yang sudah berumur di atas 50, istirahat yang cukup ya. Berapa jam? 6 sampai 8 jam lah gitu. Istirahat yang cukup. Kemudian kelola stres. Stres, enggak boleh stres. Ya. Gimana caranya? Saya ini ada anak, ada cucu gitu ya. Terus ya, kumpul-kumpul. Nah, salah satu obat stres itu ikut persadia. Gitu ya. Karena kita tidak merenungi diri sendiri, aduh saya ini DM, saya ini kencing manis gitu. Temannya banyak ternyata gitu, enggak sendiri. Ya. Jadi salah satu cara mengelola stres adalah dengan berorganisasi. Ya. Kemudian beban penyakit. Ini message-nya yang terakhir. Beban penyakit diabetes sangatlah besar. Apalagi bila terjadi komplikasi. Upaya pengendalian diabetes menjadi tujuan yang sangat penting. Jadi dikendalikan gula darahnya. Sangat penting. Supaya tidak menjadi atau timbul komplikasi. Yang dapat menyebabkan beban yang sangat berat. Baik individunya sendiri, keluarga, juga pemerintah. Ya, harusnya DM itu sudah seperti limited edition, sudah harus kurang, enggak ada lagi ya. Mari kita semangat untuk tetap menjaga bugar dengan olahraga, meskipun cuman persediaan ini cuman satu minggu sekali, tapi bisa dikerjakan di rumah juga. Itu pesan hari ini supaya keluarga dan para diabetisi bisa happy dan akhirnya kita menjadi sehat. Oke, terima kasih perhatiannya. Seperti tadi ada sedikit quiz. Ini sebenarnya gelas-gelas pesan sponsor. Saya kumpulin. Ini ada 4 gelas. Nah, ada 4 pertanyaan jadinya. Pertanyaan pertama, kapan kita disebut sebagai atau didiagnose kencing manis? Angkat tangan, Pak. Gula darah sewaktu di atas 200. Setuju? Belum, Pak. Ada plusnya itu, Pak.
Ayo. Gula darah puasanya lebih dari 126. Ya, betul. Gula darahnya puasa lebih dari 126. Pilih sendiri. Karena bermacam-macam ini. Oh, dia pilih Dalmatian. Kurang, Pak. Mohon maaf. Kemudian apa ya? Kenapa diabetes day atau hari diabetes sedunia itu belum selesai pertanyaannya? Diperingati tanggal 14 November. Ya, Bu. Oke. Maju. Sebenarnya ini punya sponsor. Saya kumpulin dikasih dari Kalbe. Kemudian berapa menit kita berolahraga sehari dibutuhkan untuk ngontrol gula darah kita? Per minggu. 30 menit per hari. Oke. 30 menit per hari. Sisa satu. Apa ya? Butri mau memberi pertanyaan? Nah, iya, ada perilaku sehat namanya cerdik. Tolong disebutkan, enggak lengkap juga enggak apa-apa. C apa, E apa, R. Kalau salah malu. Karena udah tua. C pertama cerdik. Ya cerdik memang. Cerdas. C gula darah. E nya kamsal asap rokok. R rajin berolahraga. Diet yang seimbang. I istirahat yang cukup. K kelola stres dengan. Betul. Tidak bisa memilih. Terima kasih perhatiannya. Semoga kita tetap sehat sampai kita tua dan tetap happy. Terima kasih. Dokter ini telah memberikan sampaikan masalah diabetes. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukan dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Acara berikutnya yaitu pemohon tumpeng yang disampaikan oleh ulangi oleh Kadis Kesehatan Kabupaten Kapuas atau yang mau okenya, kemudian diberikan kepada persadi yang tertua yaitu Bapak Juwadi. Kami persilakan. Silakan Ibu dan Pak Juwadi, siap. Yang
Satu, kami mohon dengar hormat istri saya yang tercinta, pendamping saya siang malam, mohon ke depan. Ya, Ibu. Bapak Ibu sekalian yang hormati, dengan berakhirnya pemotongan kupon, maka berakhir pula acara Hari Diabetes Dunia tahun 2019 Sabtu tanggal 16 November 2019. Kami atas nama panitia mengaturkan ribuan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila di dalam acara ini terdapat kejanggalan-kejanggalan atau tutur kata yang kami sampaikan tidak berkenan dari Bapak sekalian. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan, yaitu lomba-lomba. Lomba senam maupun